Oh my guys, saatnya kita menikmati kenikmatan yang hakiki guys, yaitu makan segala macam makanan yang disiram dengan kuah kental yang menggiurkan. Wuuuy. Wow, ini dia nih primadonanya, nasi goreng siram spesial. Pertama, nasinya digoreng dulu barengan sama telurnya guys. Jangan lupa diberikan beberapa bumbu untuk memberikan rasa yang membuat lambung kita berbahagia. Nah, kemudian kita siapkan kuah siramnya. Ada seafood, ayam, dan juga bakso yang dioseng-oseng terlebih dahulu. Lalu diberikan bumbu-bumbu yang membuat kuah siraman ini menjadi makin endul-endul. Diaduk-aduk sampai toppingnya menyatu dengan bumbu. Kemudian masukkan adonan maizena supaya kuahnya menjadi kental. Baru deh disiram ke nasi yang sudah digoreng tadi guys. Aduh ambiar! Ini juga bikin konsentrasi aku ambiar guys. Kue tiau siramnya. Nah, prosesnya hampir sama guys. Kue tiau digoreng terlebih dahulu dengan campuran tauge dan juga bumbu andalan mereka nih guys. Kemudian kuah siramnya dimasak dengan topping seafood. Ada ayam, bakso, lalu dimasukkan saus tiram, kecap manis, sayur, bawang putih goreng, minyak wijen, dan gak lupa dengan adonan maizenanya guys, biar kental. Kemudian kue tiau siap dilumuri dengan siraman yang kental dan membuncah ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Melakukan guys.
Wow.